Halo bro, di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit review tentang sepatu futsal dari Adidas di harga yang paling murah, yaitu sepatu futsal Adidas Copa 19.4. Ini adalah sepatu dari Adidas yang pada awal kemunculannya di tahun 2019 itu dibanderol dengan harga Rp650.000, dan di colorway yang terbarunya Adidas Copa 19.4 sudah naik harganya menjadi Rp700.000. Kita cek dulu boxnya. Boxnya sedikit berbeda dengan Adidas Performance yang lain, yang boxnya dominan hitam dan ada kombinasi putih. Ini boxnya kelas sepatu-sepatu lokal. Di bagian depan kita cek dulu, biasa ada kode artikel. Untuk sepatu ini kode artikelnya BB8098, made in Myanmar. Di bagian belakang ada spesifikasi atau keterangan dari Adidas Indonesia. Ini mengartikan bahwa sepatu ini adalah resmi original dari Adidas Indonesia. Langsung aja di unboxing. Colorway-nya hitam hijau neon. Nah, ini dia sepatunya. Inilah sepatu termurah untuk kategori futsal dari Adidas dengan nama Adidas Copa 19.4. Kalau menyebut Adidas Copa, pasti kita familiar dengan sepatu legendarisnya Adidas, yaitu Copa Mundial. Dan ini sedikit terinspirasi dari situ karena modelnya masih klasik. Bisa dilihat dari centerless-nya atau talinya di tengah, dengan lidah sepatu yang klasik seperti ini, dan identitas Adidas-nya sangat kelihatan tiga stripnya di bagian samping. Untuk tiga strip dan tulisan Copa-nya dan logo Adidas Performance-nya ini di print, bukan dijahit atau menggunakan material lain. Tapi lumayan tebal, kayaknya sih ini nggak gampang tergores. Dan dengan harga paling murah ini, apa aja sih spesifikasinya dan kelebihan sekaligus kekurangan dari sepatu ini? Langsung kita bahas untuk bagian upper-nya. Sepatu Copa 19.4 menggunakan material synthetic leather atau kulit sintetik. Adidas Copa 19.4 ini unik karena terdapat banyak banget jahitan dari bagian depan nyambung nyampe ke belakang, dan sisi dalamnya pun terdapat banyak jahitan nyambung nyampe ke belakang. Secara keseluruhan, jahitan-jahitan di sepatu ini cukup rapih. Di bagian sisi dalam ini juga berfungsi untuk kontrol yang lebih baik. Sayangnya di sepatu Adidas Copa 19.4 masih menggunakan material tekstil untuk liningnya dengan busa yang cukup tebal. Ini yang menjadi salah satu kelemahan dari Adidas Copa itu sendiri, karena pada saat kita dipakai dengan material lining tekstil ini akan sedikit licin dibanding dengan material leather atau suede untuk bagian liningnya. Insole-nya fix, tidak bisa dicopot. Lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, outsole-nya sangat familiar kan? Ya, karena ini mengingatkan kita pada sepatu Sala. Outsole-nya menggunakan model sepatu-sepatu Sala seperti Super Sala, Top Sala, atau Sala yang lain. Sudah non-marking tentunya di bagian outsole-nya. Ini mengartikan bahwa pada saat kita bermain di lapangan vinil, tidak meninggalkan bekas hitam di karet vinilnya itu. Untuk sizing, kalau menurut saya ini true size, tapi dengan catatan kaki saya tidak lebar. Kalau teman-teman kakinya lebar, saya saranin sih mending up size satu size di atasnya. Dan ini adalah video pada saat saya memakai sepatu Adidas Copa 19.4. We'll be right back.
kalau teman-teman nyari sepatu futsal dari Adidas dengan harga yang paling murah, ya ini yaitu sepatu Adidas 19.4. 19.4 yang lain seperti X atau Predator itu harganya isi 100.000 atau 800.000 untuk harga retail dari Adidas. Jadi kesimpulannya, teman-teman sedang nyari sepatu futsal Adidas yang paling murah, ini adalah salah satu pilihannya. Hanya sekedar mencari keringat, bukan seorang profesional, ini juga worth it untuk dibeli kalau menurut saya. Harganya di marketplace sudah turun jauh, ada yang jual 400, ada yang jual 4,5. Dengan catatan teman-teman melihat juga reputasi dan ulasan dari toko online tersebut. Saya juga akan merekomendasikan salah satu toko online di marketplace. Nanti linknya ada di deskripsi, itu sudah pasti dijamin original dan termurah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.